Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita menghidupkan HP baru atau cara kita setting HP baru. Jadi buat teman-teman yang baru beli HP ya, nah misalnya di HP Infinix, nah kalau kita baru belikan dia masih tampilan seperti ini setelah kita aktifkan. Oke, langsung saja teman-teman ikuti tips ini buat teman-teman yang belum paham. Nah sekarang kita akan pilih untuk bahasa ya. Sekarang kita cari bahasa Indonesia, kemudian tekan berikutnya. Untuk wilayah kita pilih Indonesia, tekan berikutnya, masukkan SIM, ini bisa dilewati dulu. Untuk WiFi bisa dilewati, kita tekan di bawah tadi. Nah di bagian sini kita checklist di sini ya. Kemudian identifikasi nomor tak dikenal, ini boleh, tekan berikutnya. Oke, untuk layanan Google, scroll sampai bawah, tekan setuju. Nah ini untuk kunci layar ya, ini kalau teman-teman tidak mau buat sekarang bisa dilewati. Ini clone, ini dilewati aja bisa. Nah sekarang sudah muncul di sini iOS, kita iOS 13.0.0 ya teman-teman ya. Oke langsung kita tekan di sini. Oke kita tunggu sebentar. Tada, nah sekarang kita sudah berhasil. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman coba.